aja untuk teman-teman cosplayer dan juga komunitas nih yang suka banget sama menggunakan kostum-kostum dan juga make up ini untuk lebih meninggikan apresiasi mereka. Jadi kita lebih ngajak mereka untuk lebih kreatif lagi. Akan ada make up dan kostum competition di sana. Jadi nggak hanya make up dan kostum competition, tapi juga ada lomba desain interior dan juga jurnalis. Jadi event ini adalah event yang memang ditunggu-tunggu oleh para cosplayer, jurnalis, dan juga pecinta horor. Terus Tidar Sakti 90,3 FM dan jangan lupa subscribe CIC Museum Angkut di YouTube. Oke, okay, bye.